YouTube. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini aku mau mukbang tempe orek sambal andaliman. Ya, aku 2 hari berturut-turut masaknya ini karena masih ada stok tempe. Takutnya kalau kelamaan dia bisa jadi rusak. Jadi aku masak aja, aku eksekusi dengan sambal andaliman. Ini adalah sambal andaliman, sambal khas dari tanah Batak. Aku bawa dari Indonesia setahun yang lalu. Aku taruh di freezer dan masih awet, puji Tuhan. So, sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya, sebentar. Mari kita makan semuanya. Tempenya beli atau masak sendiri? Masak sendiri dong, sayang. Sini mana ada orang yang jualan tempe. Oh ya, oke, kita ini kuah-kuahnya. Ini minyak-minyaknya aku suka banget. Nanti nambah lagi. Selamat makan. Kemarin aku makan habis 3 piring dengan lauk yang sama. Hari ini kira-kira aku akan habis berapa piring ya? Ini aku udah ngencas-ngencas sendiri nih. Sudah ngiler-ngiler sendiri. The best. Entar ya. Yo, tadi baterainya habis. Lanjut makan. Oh, lagi kelaparan nih ya, tiba-tiba baterai habis. Ini udah lapar, guys. Enak banget. Ini bikinnya simpel dan cepat. Ini sambal andalimannya enak, segar. Mantap. Manisnya dapat, pedesnya dapat, gurihnya dapat. Teman-teman harus bikin sambal andaliman. Tempe orek sambal andaliman. Harus coba. Mantap. Coba guys. Aku kalau masuk ke Lapo ya, hal yang pertama aku tanya dulu sama orangnya yang jual, ada sambal andalimannya enggak? Karena aku ini penggemar berat sambal andaliman. Coba guys, saya harus coba ini. Enak banget. Mantap.
Enak, sumpah, ini enak banget. Bah, mantap. Guys, mantap, bah. Dahsyat. Habis. Nambah dulu. Oh, mantap. Aku minum dulu ya. Ini pedas sekali, guys. Aduh, puji Tuhan. Nambah sambelnya. Wah, inilah sambal andaliman. Wah, gokil. Tempenya kalian harus coba, guys. Tempe orek sambal andaliman, the best tuh. Kuah-kuahnya, minyak-minyaknya, dua piring. Pagi ini sarapan dua piring. Kalau orang Batak itu pasti tahu yang namanya sambal andaliman. Karena itu sambal terenak di dunia. Dia rasanya itu benar-benar segar banget. Super segar. Upsa. Ya, inilah. Suaminya lagi kerja. Jadi aku makan hari ini pagi ini sendirian, guys. Ini hidung udah mulai meler-meler ini. Jadi kalau yang nggak tahu andaliman tuh kayak gimana sih bentuknya? Bentuknya kayak gini, guys. Kalau kalian lihat nih yang hitam ini. Ya, dia itu lada hitamnya dari tanah Batak. Rasanya itu seger banget. Udah mulai meler nih. Kalau udah mulai meler gini udah gak asik nih. Kalau udah meler gini gak asik nih.
rasanya pedas, asin, manis, segar, pokoknya luar biasa. Sambal Adaliman, the best, the best. Wow, habis 2 piring. Habis. Mantap. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman.